Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali yang kembali digelar selama satu bulan penuh di Taman Budaya Art Center Denpasar Bali membawa angin segar bagi para seniman di daerah ini. Pasalnya selama pandemi, aktivitas para seniman sempat terhenti. Lewat pertunjukan kesenian tari Barong Suari yang dipentaskan dengan melibatkan 45 orang seniman, dalam acara PKB ke-44 tersebut, para seniman semangat membawakan pertunjukan. Pembina tari Barong Suari Jero Ngurah Wiratawa Putra, Sabtu 25 Juni mengatakan, para seniman senang dan semangat terlibat dalam pertunjukan untuk kembali menghibur warga dan wisatawan. Diberikan ruang untuk berkarya, berekspresi, berkreativitas bersama anak-anak sanggar. Alhamdulillah, sudah 2 tahun ini kita bisa dibilang vakum karena pandemi yang melanda hampir sebagian seluruh dunia lah bilang. Aktivitas ini yang melibatkan banyak orang benar-benar terhenti. Menurut Ngurah Wiratawa Putra, dengan adanya Pesta Kesenian Bali, para seniman merasa bersyukur diberikan kembali ruang berkarya, sehingga menjadi momentum untuk meningkatkan kreativitas dan juga produktivitas guna kembali menggeliatkan pariwisata Bali. Dari Denpasar, Bali, Pandey Yuda, Kantor Berita Antara, mewartakan.